Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rasulullah ya Pertama dan Keramat Yud, menjadikan rahmat dalam dikabul. Nama saya Pak Misko. Nah, tugasnya tadi jadi kunci di Masjid Keramat Megu. Kunci Masjid Keramat Megu itu turunan. Turun ke bapak, awal sampai keturun ke bapak 41 turunan. Waktu dulu bikin masjid itu sebelah sana, yang asli sebelah sana itu masjidnya. Nah, terus yang asli makbaro masih asli, ini buyut. Sumur masih asli. Terus Balemangu sebelah sana masih asli. Asli masih. Lah ini kan tembok-tembok masih asli, bata-batanya bentuknya cuma dilebarin aja gitu. Namanya Mbah Buyut Megu, terus Nyi Buyut Megu, terus Pangeran Arya Atas Angin. Sabab syariatnya air sumur Buyut Keramat Megu. No, bikin sumur itu izin Allah dari Rasulullah Mbah Buyut itu. Pengen untuk nulung umat Islam, kang kenang ini, kenang ini, kang kenang kaib-kaib yang kasar itu, insya Allah sumur keramatnya Mabuk Mugu, insya Allah bisa nulungi lah Allah. Jadi ampun-ampun Mbah Buyut itu di Pulau Jawa ini apa memerangi agama. Jadi yang nggak mau agama Islam perang, nggak mau agama Islam perang itu. Fungsinya ini namanya Masjid Keramat Megu. Megu itu kalau kapal itu orang omeg kena ombak, orang tunggal dan orang pekor, orang putus. Dinamakan Megu. Hari Jumat Kliwon ntar sore, alhamdulillah banyak orang punya ijab kabul nadar, banyak di sana tempatnya. Itu namanya Balemangu. Orang kan punya ijab kabul. Ya Allah ya Rasulullah, kalau anak saya bisa sukses sekolahnya, saya andon nadar di Masjid Keramat Megu. Akhirnya sukses dikabul. Akhirnya kan dilaksanakan numpeng atau pendil itu tempatnya di sana. Buyut.
lah udah terkabul itu kan dibuktikan ijab kabulnya nadar, bikin tumpengan atau pendil dibawa ke sini, tempatnya di sana. Oh, hari Jumat tempatnya. Waktu dulu pintu ini itu lebarnya 60, tingginya 90 waktu dulu, belum direhab. Nah sekarang direhab itu nggak pernah ngerti yang rehab. Nah zaman dulu yang bikin para bumi sepuh para wali itu tingginya 90, lebarnya 60. 90 itu mengelambangi para wali, 60 mengelambangi iman. Jadi masuk di masjid ini itu, ya itu nakwaat, kan perintahnya para sepuh-sepuh dan supaya insya Allah beriman. Iya pendek, sama juga masuk dari makaronya om. Sesepuh dulu harus sopan santun. Oh, sopan santun itu bukan sama Allah aja, sama manusia itu penting. Oh, kalau salah itu bukan sama Allah dulu, sama manusia dulu. Ulangnya sembah bakti sama manusia dulu, baru sama Gusti Allah. Salah sama manusia, ya terus minta ngampurai sama Gusti Allah, jangan lima Gusti Allah. Itu dulu yang dibikin salah sama kamu, minta ngapura sama kamu. Nah, baru minta sama Gusti Allah. Katanya kalau mau sholat malam di masjid ini, ada seorang habaib cerita, "Cung," kata orang Cirebon kan gitu ya, "Cung, kalau sholat malam di masjid agung janganlah di shof awal, barisan awal, barangkali yang punya datang." Masa orang yang mukhlisin, orang semacam aulia, kok mari mau makmum sama kita, makanya dilarang oleh orang. Tapi ya Allah alam, Bu, karena apa?